Korem 071 Wijaya Kusuma bekerjasama dengan UMP, gelar pendidikan dan pelatihan bela negara yang diikuti oleh 54 mahasiswa pendidikan profesi guru. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi para calon guru sekolah dasar, dengan harapan saat para mahasiswa ini menjadi guru, bisa menularkan rasa nasionalisme mereka ke murid mereka. Jadi kegiatan ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Korem 071 Wijaya Kusuma. Mereka ini adalah sarjana yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Mereka akan mengajar kepada anak-anak SD. Untuk itu adalah sangat tepat kita menanamkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena pendidikan yang paling, menurut saya, yang paling bisa ditangkap oleh orang ini adalah siswa SD ini. Gitu, dia ditanamkan rasa cinta tanah air, bela negara, dia akan nantinya akan mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Anggi, salah satu peserta diklat, mengatakan dengan adanya diklat ini, ia merasa lebih disiplin. Ia berkomitmen untuk menularkan ilmu yang ia dapatkan dari diklat ini kepada muridnya kelak. Manfaatnya untuk saat ini kita merasa lebih disiplin, untuk kedepannya juga nanti kita kan sebagai guru SD. Guru SD harus mencontohkan kepada peserta didiknya. Jadi manfaatnya untuk saya dan teman-teman saya adalah untuk melatih peserta didik yang nanti akan kita didik di SD. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.